Kabar gembira dari proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Kementerian PUPR telah menyelesaikan pemasangan bilah sayap burung Garuda kantor presiden di Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal ini merupakan bagian dari penyelesaian akhir gedung kantor presiden di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN. Pemasangan bilah terakhir dan tertinggi, topping off, di sayap barat selubung Garuda telah dituntaskan dengan pemasangan bilah ke-4650. Hal itu disampaikan juru bicara otorita IKN Troy Pantou, Senin 22 Juli 2024. Pemasangan bilah turut disaksikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, sekaligus PLT Kepala Otorita IKN dan Nyoman Nuwarta. Nyoman adalah perupa yang merancang dan membuat bilah-bilah tembaga pembentuk sayap Garuda. Sebelumnya pemasangan bilah perdana dilakukan pada 17 September 2023 oleh Presiden Joko Widodo. Burung Garuda raksasa itu dirancang dengan bentangan sayap sepanjang 177 meter dan menjulang setinggi 77 meter. Sementara itu, bilah-bilah yang menyelubunginya terbuat dari baja anti korosi produksi PT Krakatau Steel, Persero, TBK meliputi 465 modul, dengan 10 bilah setiap modulnya.